Halo Sobat Aviasi, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di vlog ke-22 kali ini, saya akan bercerita tentang pengalaman seru saya terbang bersama Wings Air. Ini merupakan penerbangan yang spesial guys, karena ini adalah penerbangan perdana Wings Air dari Labuan Bajo ke Surabaya. Penerbangan perdana ini dimulai pada tanggal 8 Juli 2018, beroperasi selama 2 kali seminggu, yaitu pada hari Selasa dan Minggu. Dengan menggunakan pesawat ATR 72 seri 600 yang berkapasitas 72 kursi penumpang. Pesawat kami berangkat dari Labuan Bajo sekitar pukul 10.35 pagi dan tiba di Surabaya jam 11.40 yang memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam dan 15 menit. Jadi buat kalian yang suka traveling ke Labuan Bajo, sekarang sudah nggak perlu repot-repot lagi ya guys buat transit di Denpasar Bali karena sudah ada Wings Air yang masuk di rute tersebut. Nah, sekarang langsung aja ya tonton pengalaman seru saya terbang bersama Wings Air. Siang pesawat ATR 72 seri 600 Wings Air penerbangan perdana IW19089 yang penerbangan ada menuju Surabaya. Penerbangan menuju Surabaya akan kita tempuh dalam waktu 2 jam dan 15 menit dengan ketinggian jelajah 16.000 kaki di atas permukaan laut. Perlu kami sampaikan bahwa penerbangan Wings Air adalah tanpa subrokok. Sebelum pasada, silakan menggunakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela jika Anda membutuhkan bantuan selama penerbangan. Jangan segan-segan untuk menghubungi awak kabin kami. Pimpinan penerbangan pada hari ini adalah Kapten Muhammad Rafli dan seluruh awak pesawat yang bertugas. Menjaga terbaik si atas pilihan Anda terbang bersama kami dan selama peripatan penerbangan ini. Kedai ladies and gentlemen, I would like to welcome you aboard Major Flight IW1909 destination to Surabaya. And 15 minutes, I will be flying the cruising altitude of 16,000 feet above sea level. To form your resistance smoking flight, please fasten your seatbelt, put your seatbelt in a proper position, lock your throat to the place, and open the window should be for a takeoff. If you need any assistance, please do not hesitate to call our flight attendant. On behalf of Wings Air, welcome back for today's Captain Muhammad Rafli and all the crew. We see very pleasant flight and thank you for flying with Wings Air. Prinsipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan perlengkapan keselamatan dalam pesawat. Dear passengers, according to the civil official and safety regulation, we must observe the use of the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendant. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikejakan seperti ini untuk menggeratkan tarik talinya, melepaskannya, angkat tumpukan besi your seat belt fasten like this and tighten like this. Juga untuk berstrap dan berusin belt lebih berkelpar. Pesawat ATR 72 seri 600 Wings Air dilengkapi dengan 4 pintu dan jendela darurat. 2 jendela darurat di kabin bagian depan dan 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Our ATR 726 seri Wings Air freeway for emergency exits. To emergency exit windows and board cabin to emergency exit doors and rear cabin. Lampu-lampu tujuh jalan keluar darurat akan menyala pada saat keadaan darurat dan akan menunjukkan pintu keluar darurat terdekat. Di emergency exit lampu lu berada di emergency situation and will guide you to the emergency exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di perairan. Kami mohon untuk tidak dibawa pulang your life jacket down to your seat. Artis you miss one purchase water landing only, please do not remove the life jacket from the aircraft. Cara menggunakannya kalau ke baju pelampung, kalau kepala Anda kemudian kancing ke dan terangkan beli karek hingga Anda. Please life jacket layar dan segera tetap semuanya waste. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar perlu jendela dan pintu darurat untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekeras ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet, pelampung akan menyala. Jika sumbat baterai terlepas dan baterai terdap di air, infant jalan jaga bifu lebih diikam through the emergency exits. Dan infant jalan jaga pull down shaft baterai tanggal, shaft jalan jaga fail to inflate blow with the red tube, jalan blow to know if the battery packs and water. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kata kursi di depan Anda, kami mohon Anda membaca dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. The safety information come for the aircraft is available on your seat pocket, please read carefully before take off. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Thank you for your kind attention, and it was a very pleasant flight.
dipadamkan. Kami mohon kepada Anda untuk tetap mengenakan sabuk pengaman jika Anda duduk. Oleh karena penerbangan ini adalah tanpa asap rokok, Anda dilarang merokok di kamar kecil. Dan kamar kecil dilengkapi dengan alat proteksi asap. Terima kasih. Ladies and gentlemen, the bottom seatbelt sign has been installed. We'd like to advise you to fasten your seatbelt whenever you are seated. This is not smoking but smoking in the lavatory is prohibited. The lavatory is equipped with smoke detector. Thank you for attention. Udara Internasional Juanda di Surabaya. Waktu setempat telah menunjukkan pukul 13 kurang 28 menit. Ada perbedaan waktu 1 jam lebih lambat antara Surabaya dan Labuan Bajo. Kami mohon kepada Anda untuk kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran tempat duduk, melipat meja di depan Anda, membuka kocok jendela serta menyimpan dengan baik bagasi Anda di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas. Setelah pesawat ini mendarat, kami mohon kepada Anda untuk tetap duduk sambil lambutan dan kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna. Terima kasih. Ladies and gentlemen, video ini masih berlanjut at Juanda. Di zona efek of Surabaya, the local time is 27 minutes to 1 p.m. There's a traffic, as I say, Surabaya time is 1 hour behind of Labuan Bajo time. Please switch and fasten your seatbelt. Put your seatbelt in a rack position, locked by person from the window shutter. This is your cabin luggage and handbags are secure on your seatbelt in the overhead rack. Please watch out for landing local seatbelt sign has been turned off and this aircraft is stationary. Thank you. Perhatikan, silakan menggunakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja dan membuka penutup jendela. Semua perawatan elektronik akan dimatikan, dan telepon genggam Anda baru boleh digunakan setelah Anda berada di dalam gedung terminal. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we will be landing shortly. Please set up your seat, fasten your seat belt, make sure that your seat belt is buckled. Never stand in your window shield is up. Please also make sure that all your devices are turned off and your mobile phone will switch off until you reach the terminal building. Thank you for playing this for today.
Nah, kira-kira seperti itu guys pengalaman seru saya terbang bersama Wings Air kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk klik like, komentar di bawah, dan subscribe channel YouTube saya untuk berlangganan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa!